Halo guys, kembali lagi di kami Hub Project. Kali ini kami akan mengajak kalian ke suatu tempat loh. Nah, tempat ini ada di Jalan Raya Sibangkaje, tepatnya di depan Wantilan Desa Sibangkaje. Ada Pura Desa dan Pura Pusa juga. Nah, kita susuri dulu yuk tempatnya. Nah, ini tempat duduknya cukup lumayan luas ya. Nama tempat ini adalah Warung Mesari. Di sini tersedia ayam, ikan, Chinese food, vegetarian, dan Indonesian food. Kalian juga bisa pesan melalui GoFood dan GrabFood ya. Nah, di sini juga menjual kelapa bakar rempah India. Yang masih penasaran apa itu? Kita lihat yuk bagaimana ya proses pembuatannya. Nah, ini proses pembuatan kelapa bakar rempah India, yaitu dibakar menggunakan arang dan kayu bakar. Nah, kelapa bakar ini termasuk minuman herbal dengan kaya akan rempah. Kelapa muda cocok untuk cuaca panas loh. Nah, ada pun juga manfaatnya bagi tubuh. Yang pertama, meningkatkan daya tahan imunitas tubuh. Ada gangguan ginjal, darah tinggi, dan untuk wanita baik meningkatkan kesuburan kandungan. Nah, minuman kita udah datang nih. Kita buka dulu yuk. Wah, di dalamnya ada racikan rempah-rempahnya loh. Ada batang serai, ada madu, ada jahe, dan lemon. Kita aduk dulu yuk agar racikan rempah ini biar terasa. Racikan rempah ini terdiri dari 12 rempah-rempah loh. Jadi baik banget untuk kesehatan tubuh. Yuk kita coba dulu. Wih, rasanya seger banget guys. Mantap, wajib dicoba nih. Baik untuk tenggorokan dan juga untuk bau napas terasa segar. Nah, harga satu kelapa bakar tersebut Rp20.000 loh guys. Kita lihat yuk isian dalamnya. Tebel banget nih. Rasanya mantap. Dagingnya itu tebal dan terasa kenyal. Kita lanjut nikmatin kelapa bakar dulu ya guys. Nah, jika kalian ingin mencoba ke sini, datang saja ke Jalan Raya Sibangkaje. Bye.